Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol membicarakan tentang perubahan atau konversi. Dan ini adalah salah satu seorang petani yang ingin menyetarakan unsur hara pada NPK yang misalnya rekomendasi 13.8.27.4+0.65 boron, tapi boronnya nggak perlu, tidak masuk perhitungan Pak Pendi. Kita akan membuat sebanyak 6 kilo lah. Ketika kita menggunakan 6 kilo ini Pak Wendy, 13.8.27.4 ini, kalau seandainya saya mau menggunakan pupuk tunggal, saya tanya lagi, pupuk tunggalnya menggunakan apa? Adalah menggunakan urea, menggunakan TSP, menggunakan KCL, dan menggunakan dolomit, ya ini apa-apa, menggunakan kisrit ya ini ya. Ini kisrit, sorry, kisrit. Ketika kita menggunakan keempat pupuk ini di Jawa untuk sebagai sumber unsur hara yang akan yang disetarakan dengan 13.8.27.4 sebanyak 6 kg ini, urea, TSP, KCL, dan kisrit. Walaupun sekali lagi para planter dan para petani semuanya, alangkah baiknya pemupukan adalah dilakukan penjedaan ataupun terjadi waktu jeda antara pupuk satu dengan pupuk lain. Namun ketika para planter sudah meyakini mau dicampur, ya monggo saja. Namun ini adalah menggunakan urea, TSP, KCL, dan kisrit sebagai masing-masing, bahwa urea sebagai sumber unsur hara nitrogen, kemudian TSP sebagai unsur sebagai sumber fosfatnya atau P2O5-nya, KCL sebagai sumber K2O, dan kisrit sebagai magnesium oksidanya. Namun bahwa sebelum kita melakukan pencampuran ini, alangkah baiknya para planter dan para petani juga memahami karakter dasar dari pupuk-pupuk tunggal ini. Jadi kita langsung saja, kita akan mengkonversi menggunakan pupuk tunggal ini untuk disetarakan kandungannya dengan di dalam 13.8.27.4 sebanyak 6 kg. Jadi seperti di dalam penjelasan sebuah namanya NPK, bahwa 13 adalah persen nitrogennya, 8% P2O5-nya, 27% adalah K2O-nya, dan 4% ini adalah persen magnesium oksidanya. Di mana bahwa nitrogen akan kita ganti menggunakan urea sebagai sumber nitrogennya. Kemudian fosfatnya kita akan kita masuki TSP. Kemudian 27% P2O, K2O ini akan kita masuki dengan menggunakan KCL, dan 4% magnesium oksida kita suplai menggunakan kisrit. Lah, di dalam perubahan ini yang harus kita pahami, yang pertama adalah bahwa nitrogen yang pertama ini adalah 13% dalam 6 kg. 13% dari 6 kg atau setara dengan 6.000 gram. Maka di dalam perhitungannya, dalam 6 kg NPK 13.8.27.4 ini mengandung 780 gram. 780 gram ketika kita mau substitusi atau sumber nitrogennya ini kita menggunakan urea yang 46%, maka perhitungannya adalah ureanya 100/46. Karena bahwa perhitungan ini harus perhitungan terbalik, karena bahwa kita akan pengennya mendapatkan nitrogen 780 gram dari urea yang 46%, maka 146 dikalikan 780 gram ini, maka sebanyak apa urea yang kita butuhkan adalah 1696. Kalau ini dikalikan 46%, maka akan ketemu 780 gram. Nah, ini cara cepatnya adalah nitrogen pada NPK, 13 dibagi dengan N pada urea 46 dikalikan pupuk NPK yang ada, yaitu adalah 6.000 gram, yang itu sama dengan, jadi ini sama dengan ini. Ini adalah cara-cara cepatnya saja yang bisa diaplikasikan pada beberapa pupuk pupuk dasar atau pupuk tunggal yang akan kita gunakan.
Nah, ketika kita nitrogen ini menggunakan selain urea, kita juga harus paham benar bahwa misalnya kita menggunakan ZA dengan kandungan 21% nitrogen, namun ada 24% sulfurnya, yang mana bahwa sulfur juga pasti akan berpengaruh terhadap kondisi sistemnya, karena bahwa ZA sendiri atau zoavel zero ammonia pasti akan memiliki reaksi yang lebih asam. Kemudian P2O5-nya di sini 8 gram ya, 8% ini 8% dikalikan 6000 gram, maka sebanyak bahwa fosfat yang terkandung di dalam NPK 138274 ini adalah sebanyak 480 gram P2O5. Ketika kita menggunakan TSP sebagai sumber fosfat atau P2O5-nya, maka perhitungannya akan kebalik seperti ini, seperti di urea tadi. Adalah karena TSP 46%, maka 100 per 46 dikalikan 480 gram, maka ketemu 1043 gram. Kemudian K2O-nya kita suplai dengan menggunakan KCl, maka 27%, ini 27% dalam 6000 gram, maka dalam NPK ini K2O-nya ada 1620 gram. Yang mana kalau kita substitusi menggunakan K2O dari KCl, maka perhitungannya adalah 100 per 60. Sekali lagi menggunakan perhitungan terbalik, dikalikan 1620 gram sama dengan 2700 gram KCl, yang setaranya kandungan 27% K2O ini sebanyak 6 kg, maka setaranya pada KCl sebanyak 2700 gram Kemudian magnesium oksidanya sebanyak 4% ini dalam NPK 138274 selama sebanyak 6000 gram, maka kita membutuhkan 240 gram magnesium oksida. Kalau kita ganti dengan menggunakan kisrit yang 27% magnesium oksida, maka perhitungannya adalah 100 per 27 kali 2000 kali 240 gram sama dengan 889 gram. Jadi inilah perhitungan ketika kita menggunakan pupuk tunggal yang setara dengan pupuk NPK yang ada. Lah, setelah kita perhitungkan menggunakan urea, ya, kemudian menggunakan TSP, menggunakan KCl dan menggunakan kisrit, ketika kita tambahkan ternyata lebih banyak tunggalnya, karena bahwa di sini sangat tergantung dari masing-masing kadarnya. Sebagai contoh, kadar kisrit cuma 27%, yang tertinggi adalah kadar KCl-nya. Lah, para planter dan para petani semuanya, ini adalah perhitungan ketika kita menghitung kesetaraannya. Jangan lupa bahwa di dalam penggunaan NPK, ketika head to head kadar kalium pada NPK, kemudian kadar kalium pada pupuk tunggal, ketika dikalikan sama-sama dosis per tahunnya, maka biasanya akan banyak kalium pada dosis tunggalnya. Kenapa? Bahwa di dalam NPK dengan menggunakan adanya bahan pengikat yang berbeda dengan pupuk tunggal yang relatif slow release, kemudian sangat efisien sekali, efisien faktor efisiensinya, maka biasanya kalium yang ada di NPK itu kalau dihitung secara matematis itu lebih dikit, karena bahwa sudah ada faktor efisiensi dan faktor faktor kehilangan yang relatif lebih sedikit dibandingkan pupuk tunggal. Hal inilah yang harus dipahami oleh para planter semuanya, termasuk nitrogennya. Kalau misalnya Pak Pendi kadar nitrogen dosis setahun misalnya pakai urea itu adalah sebanyak misalnya 2,5 kg. Kemudian kalau di NPK kok kadarnya kali sekian kilogram kalau menggunakan 138, kok jumlah nitrogennya lebih sedikit. Benar sekali, karena bahwa kemudian di dalam beberapa vlog yang lalu kita udah bahas bahwa NPK adalah sebuah teknologi di mana teknologinya ini adalah menggunakan bahan pengikat yang relatif slow release, sebagian slow release, dan kemudian sudah ada faktor efisiensi atau faktor kehilangan yang diperkecil dibandingkan pupuk tunggalnya, di mana pupuk tunggal ini apalagi yang bersenyawa garam mudah menguap, contohnya urea sangat mudah menguap sehingga faktor efisiensinya rendah dibandingkan dengan NPK ini. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi bahwa ini hanyalah kesetaraan unsurnya, di mana kesetaraan unsurnya adalah head to head. Kalau misalnya NPK 6 kg, maka setaranya sebagai penyusunnya adalah ureanya berapa gram. Ternyata setelah kita hitung adalah inilah perhitungannya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah mensehatkan saya, Anda semua, dan keluarga kita semuanya. Dan semoga Allah
memudahkan jalan rezeki yang halal bagi kita semuanya. Terima kasih, dan sekali lagi sebagai penutupnya adalah pilihlah pupuk yang tepat Anda pilih. Jangan tergiur pupuknya apa, pupuk yang berharga murah, namun kita tidak tahu kualitas dan efisiensinya. Terima kasih, salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.